terima kasih kepada Tuhan karena saya masih hidup lagi. Saya kerja sebagai riga, kerja saya buat kerja mengangkat-angkat, kerja rigging. Hari itu tengah hari jam pukul 12. Sepatutnya kerja berhenti 12:30. Hari itu bekerja berhenti jam 12. Saya masa itu lepas habis rehat, kemudian nak sambung ke tempat kerja saya. Saya pergi ke tempat itu, kemudian saya nak mulakan kerja rigging. Sebelum mulakan kerja rigging, tempat yang menyusun pipe tu, flash tu jatuh. Jadi jatuh dari perbelasan saya, terus tolak saya. Kemudian saya pun jatuh. Kemudian tengok kaki saya tersangkut dalam besi. Lepas tu kawan-kawannya sekerja tu datang tolong angkat tu besi. Acai, tolong saja. Acai, angkat. Satu, dua, tiga, angkat. Besi, tolong keluarkan kaki saya daripada besi itu yang nangkut tu. Kemudian tengok, dah banyak berdarah. Bawa saya ke hospital. Masa tu sakitnya kuat. Kuat sakit, macam lagu nyawa. Kemudian masuk hospital, di operation pertama kali, hingga sampai 5 kali dibuat operation. Sampai sekarang saya jadi kaki saya jadi cacat. Tak boleh dikerja lagi, kata doktor tak boleh buat kerja lagi. Kalau saya tak boleh buat kerja, tak boleh kerja, macam mana keluarga saya, saya pun nak tanggung. Anak bini saya, mana tua. Keluarga saya pun keadaan, keluarga saya pun susah. Kalau saya mati hari itu, tak tahulah saya macam mana. Saya betul-betul menyesal ini berlaku kepada saya. Sampai begini saya sekarang, nak mandi pun susah, nak berak pun susah, duduk pun susah, berjalan sekarang pun susah, tidak dapat bermain bola lagi, naik motor memang tak boleh. Lagi masih belum sembuh kaki saya. Sekarang masalahnya sekarang sudah berlubang kaki saya. Gini dah berlubang kaki saya. Menyesal saya sekarang. Sungguh menyesal, betul-betul menyesal saya sekarang. Kejadian hari itu memang menyesalkan saya. Masa berlaku kejadian Raja accident, perasaan saya banyak takut, gementar apabila melihat darah Raja keluar daripada kaki. Saya ingatkan dia sudah mati, tapi rupa-rupanya dia masih hidup lagi. Saya amat bersyukur kerana dia masih hidup. Selepas pada accident itu, saya ingatkan pada rakan-rakan saya supaya berhati-hati dan juga pada diri saya. Saya cuma nak bagi tahu waktu kerja menjaga keselamatan. Flash itu seberat 480 kg. Flash itu jatuh kerana tak ada kerja dengan safety. Itu flash tak ikut, tak diklaimkan. Tak diklaimkan dia jatuh. Kalau itu flash itu diklaimkan, tak mungkin akan jatuh. Kaki saya mungkin boleh selamat, saya pun selamat. Walaupun saya sudah training, ada pengalaman, tapi di tempat kerja banyak aktiviti-aktiviti, kita kena jaga keselamatan diri dan orang lain. Bila masa apa akan jadi kita pun tak tahu, dengan diri kita dengan kawan lain. Jadi jagalah keselamatan masa waktu kerja. Selalu mau berhati-hati kerja dan memerhatikan keliling kawasan tempat kerja kita dan jaga keselamatan waktu kerja supaya untuk keselamatan kita. Waktu kerja keselamatan kita tu boleh menyelamatkan nyawa kita. Kita tak berhati-hati kerja boleh jadi kemalangan, boleh sampai meragut nyawa ataupun cedera parah.